Kita ada mau bahas cerita mengenai ini. Kita punya pengalaman dengan perjalanan hidup. Kita memang ada kasih lahir kemari di turunan, yaitu yang bilang turunan adat dari masih pak kita pe opak pe papa li kita pe opak pe papa itu kita turun kemari pertama pe opak itu kita pe opak pe papa dia punya nama Martinus Karundeng ko itu kita punya opak dia punya nama Karel Karundeng serta Karel Karundeng seturun kemari itu pada kita punya papa sungguh dia punya nama hari-hari dia punya nama Pusung Karundeng dia punya nama sekolah David. Nah, serta itu seturun kemari itu Sokita. Sokita kita punya nama kecil Ponto Supit Karundeng itu nama besar Fam. Nah itu kita punya pengalaman dulu waktu kita masih kecil. Kita punya orang tua ada Timani di Bolmong, di Dumoga sana. Ada Timani di Bolmong, di Dumoga. Dia punya nama kampung, nama Tambun. Situ kita belum bahas sekolah. Nah, oh di sana, sekolah di sana. Dia bilang susah, masih susah tuh anak-anak mau bahas sekolah di sana. Kong ini kita punya orang tua, orang suruh sekolah kita pulang di Tanggari. Habis itu kan tuh orang tua lain, karena orang mau bawa kita pulang di kampung Tanggari, kita nih mau, no, masa kita di sini kok orang tua ada di Bulmong sana, no, masih kecil waktu itu, jadi kita nih mau. Terpaksa kesiang dengan dorang pulang. Sampai di Tanggari, dorang kesih sekolah kita. Sekolah dulu, sekolah raya. No dulu, belum sama dengan sekarang. Sekarang anak-anak kalau di sekolah, cuma pakai sepatu. Dulu kesiang dorang kalau di sekolah kaki telanjang. Masih bapak itu batu tulis. Belum ada buku, masih batu tulis dengan ada tuh batu tulis dengan dia pi apa kalam, memang kalam. Nah, situ sekolah. Nah, kong sampai katu tamat kita sekolah rakyat. Dulu sekolah rakyat bukan SD. Dulu memang tuh sekolah dasar itu sekolah rakyat. Serta tamat situ kita sekolah di Ermadidi. Sekolah di Ermadidi di SMP 1 sana. Habis itu kita pindah sekolah di Kewangkuan. Di situ kita belajar. Sambil sekolah kita belajar juga mengenai ini agama. Mengenai agama tadi memperdalam di Alkitab. Sambil sekolah memperdalam di Alkitab. Nah, serta itu sekolah di sana. Sedangkan kita ini kan di golongan lain.
kita ini golongan lain, kita ini di Protestan, ya, sedangkan kita ada sekolah akal itu di Advent. Jadi karena kita memang dilahirkan di adat dan budaya, makanya sini kita berpikir bahwa budaya ini kita ada belajar, bukan ada belajar dengan melalui buku, enggak. Kita ada belajar ini sesuai dengan tuh praktik dari kita PO Pak Le. Kita PO Pak itu nama Karel Karundeng. Kita masih kecil, memang dia selalu bawa-bawa. Jadi kalau dia mau pergi ambil ubah, mau pergi ubah, kok mau pergi ubah orang, kita dia panggil. Karena apa? So kita dia pecucu laki-laki. So kita dia pecucu laki-laki, ya mungkin dia solia ke sana itu yang boleh lepas akan ke sana itu dia pe barang-barang pusaka dan dia punya ilmu. Dia punya ilmu itu ilmu dari budaya, yaitu bak-bak orang, bak tolong orang. Nah, itu pun kita belum langsung kita pegang dan belum langsung kita tangani. Dari bak pegang itu bukan sembarang, masih lama kita mau pegang ini budaya, tapi cara-cara dan DP syarat kita sudah tahu dari kecil. Kita sudah tahu dari kecil, belum kita ambil langsung itu. Nanti itu datang dari turunan estafet dari tape opa, seturung pak tape papa. Nanti dari percape papa baru kita terima. Itu pun kita ada terima itu setelah kita so merasa mampu mau pegang tuh barang pusaka. Karena ini barang pusaka ini bukan sebarang mau keserakan akang. Bukan sebarang orang melepaskan itu pun mau kasih dia. Walaupun itu misalnya ada tuh turunan yang darah panas, itu nemboleh. Jadi kasih cari mana yang cocok dan mampu. Jadi itu pegang itu mesti ada, belum bilang sama di sekolah ada tes. Ada tes mengenai ini GP fisik dan mental, bukan asal lepas. Apapun kita bisa, dari segala bidang kita boleh bak urus ini dari anak yang baru lahir, kasih ubah dia, kasih keluar tuh lender. Ada dua macam DP obat. Ada yang dari 4 bulan. Dari 4 bulan itu terang mau urus dia, mau kasih keluar tuh lender, ada dia punya ramuan. Nah, di satu tahun ke atas, 1 tahun sampai 5 tahun, ada lagi satu ramuan yang nemule campur. Itu memang sendiri. Kalau di sini terang bilang-bilang itu pengesah. Tapi banyak orang tahu bilang pengesah, tapi dia punya bentuk dan dia punya apa? Dia punya macam tanaman itu orang enggak kenal. Ya mungkin cuma semacam kita itu yang capek, saudara-saudara yang tahu itu. Tadi
siapa yang minta tolong, siapapun dia, boleh noh kita kasih, kita tolong, karena itu memang ada bilang ke sana. Begini, masih percaya opa, kok masih percaya papa, ada bilang ke sana bye-bye. Dia bilang begini, "Eh, kalau ada yang mau minta tolong, minta ubah, mana mesti tangani dia ubah ke sana. Biar dia ngana punya musuh." Mau bayangkan itu bagaimana, Kang? Mau ubah itu musuh. Jadi di situ orang berpikir kasihan kan. Biarkan kita punya musuh, mar orang itu ada bilang biar dia musuh mesti tolong, mesti obat. Itulah manusia. Manusia kocak begitu kan. Ada tuh dia bilang kasih, dia bilang tolong menolong. Orang itu manusia mesti baku-baku baik. Mesti baku-baku tolong. Jangan bak-baku marah, jangan bak-baku dengki, karena terang punya leluhur ini dorang yang tahu itu marah, dorang bak-baku tolong. Dorang ini suku Minahasa, terpedo tu ni kakak ade, malah dorang bak-baku berbagai ilmu. Nah, semacam kita, kalaupun ada yang bertanya, mari. Tapi ya, yang wajar-wajar. Kalau yang untuk yang memakai di lain hal, maaf saja, kita nak kasih. Pak kita, sabuk, kita tahu. Tapi untuk yang tidak wajar, kita tidak melepas. Kita nak kasih. Kita suka yang bagus-bagus. Jangan bak-bak salah. Siapapun dia, jangan pandang bulu. Jangan bilang, oh dia dari suku ini. Atau dia, oh dia kok dari golongan ini. Jangan. Orang itu manusia sama. Bagaimana orang punya perasaan, tentu sama dengan dia. Dia juga punya perasaan. Jadi, itu yang kita minta. Jangan torang bak-baku sindir, walaupun torang itu dorong bilang berlainan etnis, torang itu sama. Jangan bak-baku gara, jangan bak-baku salah, bak-baku baik, bak-baku rangkul torang. Pendidikan yang pekerjaan, kita memang orang rantau. Kita balik di Mendado tahun 2002. Kita balik di Mendado tahun 2002. Dulu waktu tamat sekolah umur 18, kita pernah masuk angkatan. Pernah masuk angkatan, orang bilang dulu, dia bilang KKO. Kalau sekarang itu marinir. Nah, itu kita berhenti situ, terus kita naik ikut kapal. Kita ikut kapal pertama kali, kita ikut masih di Sulawesi Utara ini, masih Boba Dekat. Kita itu kita berpindah di kapal Nusantara, kita ke Jakarta. Setelah Jakarta itu kita berpindah lagi, nah itu so ke Singapura. Nah itu situ terus sampai pindah kapal. Nah, pindah kapal di situ, so mulai keluar negeri,
atau bukan lagi di Asia, bahkan sampai di Eropa. Nah, situ kita pengalaman. Saya punya pengalaman dari bawah. Memang pertama kita dari bawah. Tapi lama-lama itu dari karena tabah, dari bawah itu lama-lama itu akan naik. Nah, loh kita itu di kapal, kita memang orang mesin. Karena ada kemauan, kita suka belajar-belajar dong bilang di navigasi, di bagian deck. Kita belajar-belajar juga di atas untuk awak kemudi. Jadi kalau di kapal kita di mesin bisa, kita di atas juga bisa, olah gerak kita bisa. Nah, sudah. Serta itu, kalau kita mau suka turun di darat, karena kita ini orang mesin, kita cari perusahaan yang di darat. Karena ini mesin ini kecil, mesin kecil atau besar itu sama dia punya kerja. Mesin yang kecil itu sampai yang mesin paling besar itu dia punya fungsi, dia punya kerja itu sama. Nah, situ kita mulai belajar bawa alat berat dari. Mulai belajar dari 4 bola sampai di 10 bola, di oto, sampai di alat berat. Semua alat berat kita boleh bawa. Dari dozer, loader, excavator, sampai di crane. Kita boleh bawa semua. Kalau kita ini ada diklat. Ada sekolah kita untuk pendidikan dan latihan. Itu kita ada sekolah untuk mekanik dan deng operator. Jadi kita orang mesin, kita mekanik. Kok operator lagi. Jadi kalau alat rusak itu baking sendiri, di baking kong bawa sendiri. Itu no. Nah, sampai di mesin kapal. Mesin kapal itu kita pernah rancang kapal sendiri itu. Kita pernah pasang sendiri. Tapi itu pun bukan pasang sendiri, ada anak buah. Kita pernah jadi dosen di Barombong. Pernah jadi dosen di Barombong buat orang budaya. Kita minta sebejalang bayi-bayi itu budaya, jangan sampai torang salah langkah. Karena ini budaya ini memang dari leluhur, bukan torang ada karang sendiri.